Nah, untungnya kalau yang di sini tuh ada ini ya, karangnya ini yang setengah lingkaran ini. Nah, itu dari ujung sana itu ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di TBM Channel. Kali ini saya berada di Pantai Batu Bengkung, tepatnya di Malang ya. Nah, itu di depan itu pintu masuknya. Nah, ini ada sejumlah warung, warung di tepi pantai. Nah, itu pantainya di sana, sama di sana itu pantainya. Nah, itu masuknya per orang itu 10.000, untuk parkir mobil 15.000. Kemungkinan kalau untuk motor itu kisaran 5.000 lah paling. Nah, ini pintu masuknya. Nah, itu pantainya itu di sana ya. Pantainya itu di sana, sama di sana juga bisa. Nah, itu toiletnya, kalau mau ke toilet. Itu musolanya di sana. Itu tulisannya Batu Bengkung. Pantai Batu Bengkung. Di tepi hutan ada pantai. Di tepi pantai ada hutan. Ini untuk warung-warungnya ini. Kalau mau istirahat di sini, makan, minum, atau cari cemilan. Nah, itu direnovasi itu warungnya. Nah, kita menuju ke pantai yang sebelah sini dulu ya. Nah, di sana itu juga ada itu di pojok. Warung pojok. Nah, itu ada peringatannya. Ombaknya besar. Nah, ini kita menuju pantai yang sebelah sini ya. Nanti kita ke sana. Kita menuju ke pantai sini dulu. Nah, ini tempat kalau bawa alas ya, buat tempat makan camping. Di sini luas kok tempatnya. Nah, ini ombaknya besar banget ini ombaknya. Nah, tuh ombaknya besar banget ini. Maaf ya kalau suara saya agak kecil, soalnya ini ombaknya besar banget ini. Nah, ini kemungkinan belum pasang ya, entah pasang atau belum, saya enggak tahu ini. Nah, biasanya sampai sini nih kayaknya, ini bekasnya ada di sini nih. Nah, itu ada yang tumpah. Kalau di sini itu nggak bisa buat mandi kalau nggak, kayaknya soalnya ombaknya besar banget ini. Nah, ini sebelah kiri ya. Pokoknya dari pintu masuk itu lurus ini, lurusannya pintu masuknya. Nah, nanti kita ke sana. Sekarang kita ke situ dulu. Lihat-lihat sebelah situ dulu. Nah, ini kucing peliharaan di sini. Maaf ya kalau gambarnya itu goyang-goyang, soalnya saya pakai HP ini. Nah, itu tempat aula kan, aula atau apa itu ya. Itu di sana itu juga ada toilet. Nah, ini warungnya ini. Nah, berbagai macam menu. Rumah makan Sekar Arum. Pantai Batu Bengkung.
ini menunya, ini menu-menunya ini. Minuman dingin hangat ada di sini, ada kelapa juga. Nah, di sini juga ada musola dan toilet. Nah, itu pantainya. Apa ini satu? Nah, ini para munyuk-munyuk menikmati kelapa muda ini. Ini namanya Mas Munyuk 1, yang ini Mas Munyuk 2. Menikmati kelapa muda sama pop mie di pinggir pantai. Alhamdulillah. Ini sebenarnya tadi kecewa ini. Karena pantainya yang tadi itu enggak sesuai. Nah, sekarang mukanya itu berseri-seri. Kelihatan dari mukanya. Nah, oke, kita ke sana lagi, ke pantai yang sebelah sana. Nah, di sini bagus untuk buat spot foto di sini. Ini saya bawa kamera buat foto-foto di sini. Nah, itu di sini panas banget ya. Nah, itu namanya Mas Kapit sama Mas Sudi. Nah, ini sekelilingnya. Pantainya bersih kok. Pasirnya putih. Nah, itu ombaknya besar banget itu. Nah, itu mereka lagi bikin video. Oh, yang ini foto, yang ini. Ini fotografer profesional. Yang itu videografer profesional. Nah, itu yang pantai yang tadi kita lihat itu, yang sebelah sana. Sekarang kita kesini. Nah, itu pantainya. Ombaknya sangat besar. Nah, di sini saya kesini ini jam 8:48 ya, sudah agak panas. Nah, itu pantainya. Nah, tuh, bersih juga kok pantainya tuh, nggak ada sampah-sampah. Ya, ada sedikit-sedikit lah. Nah, ini. Nah, ini di tepi pantainya ini. Pantai Batu Bekung namanya. Nah. Ombaknya sangat besar. Nah, ini. Sampai sini. Dingin. Seger. Sekali lagi maaf ya kalau suaranya kurang keras. Soalnya ini ombaknya besar banget ini suaranya. Kalah suara saya ini. Nah, itu datang lagi tuh ombaknya itu. Nah, tuh. Besar banget itu. Itu nabrak karang. Nah, ini. Ini kalau untuk buat liburan cocok. Basah. Ini kalau buat liburan cocok ini, tapi kalau untuk berenang sepertinya kurang cocok. Soalnya ombaknya besar banget ini. Saya aja takut. Ke agak tengah situ aja takut ini. Ini memberanikan diri.
Kalau menurut saya pantainya juga indah, cuma pas saya kesini pas panas. Itu suaranya ngeri. Nah itu ada bendera merah, itu kemungkinan batasnya ya, batas pengunjung yang kesini. Jadi kalau mau berenang di sana itu nggak boleh. Lihat sendiri ombaknya kayak gitu kan ya. Nah itu bukitnya, itu mungkin itu yang dijuluki Batu Bekung. Nah di sana juga ada itu bendera merah. Nah kita coba naik ya, naik ke sini. Nggak boleh. Ini kayaknya buat yang mantau ini. Saya habis tanya tadi, nggak boleh naik ya. Ya ini kayaknya tempat buat mantau pengunjungnya datang sini ini. Nah ini. Nah ini sepertinya ini buat mantau, bantu petugasnya ya. Petugasnya mantau pengunjung di sini. Nah ini tempat istirahatnya sambil menikmati suasana pantainya. Coba duduk ya. Wih, enak banget ini. Sambil nyantai, sambil ngopi di sini ya kan? Enak banget ini. Oh ya, itu ada batas putih sama yang bendera merah itu tadi. Ya itu batasnya kayaknya. Itu di situ juga ada ya. Nah, itu ada banyak banget tulisan itu. Nah, di sini selalu dibersihin kayak gini. Makanya pantainya bersih. Cocok kalau untuk foto-foto di sini tuh. Kalian kalau mau foto terus mau liburan, tempatnya enak kok. Oh. Ini sekelilingnya ini. Sekelilingnya di sini. Ya, kita coba keliling lagi ya. Nah, itu diapit dua apa ya namanya? Karang ya? Maaf kalau salah ya, tapi itu diapit kayak dua karang gitu loh. Nah. Indah banget kalau di sini. Cocok kalau buat liburan. Saya kesini pas hari Senin ya, jadi ya sepi. Kalau hari libur kemungkinan rame ini di sini. Nah oke, kita sekarang kesana ya, lihat di sana itu ada apa. Di bawahnya bukit itu loh, bukit Bekungnya itu. Diapit samudra itu sama itu. Nah untungnya kalau yang di sini tuh ada ini ya, karangnya ini yang setengah lingkaran ini. Nah itu dari ujung sana itu ke sana. Nah ini ada airnya ini tuh, ini masuknya itu dari sana itu, terus ketambahan yang dari ombak yang besar itu ke sini. Nah itu tuh di sana itu, entah itu ke sana boleh nggak ya. Saya sendiri juga takut ya yang ke sana ya. Nah ini sudah mulai pasang ini. Nah itu teman saya aja takut tuh, mau kesini nggak jadi tuh. Panas banget di sini. Nah panas banget. Ombaknya kayak gitu. Besar banget ini ombaknya ini. Nah, ini sampai sini ini sudah. Tadi saya kesini tuh belum sampai sini kok. Nah, ini. Nah, sampai sini. Oh.
tadi saya kesini tuh belum sebesar ini, cepet banget pasangnya, cepet banget ini. Nah ini sampai sini nih sekarang, tadi belum sampai sini, tadi baru sampai sana aja itu. Nah itu, wow, besar banget. Panas banget kalau di sini tuh. Nah itu pantainya itu sebelah sana. Nah, saya tadi itu dari pantai Teluk Asmara ke sini itu sekitar setengah jam, nggak jauh. Tapi ya itu jalannya ada yang nanjak, ada yang turun. Tuh.